Ya, saudara, almarhum Pelda Numerta Rama Wahyudi yang gugur dalam menjalankan misi perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo tiba di Kabupaten Kampar-Riau. Lalu seperti apa sosok almarhum Pelda Numerta Rama Wahyudi? Berikut informasinya untuk Anda. Keluarga dan kerabat jenazah almarhum Pelda Numerta Rama Wahyudi yang gugur dalam menjalankan misi perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo telah berkumpul di rumah duka di Kabupaten Kampar, Riau. Air mata dan rasa bangga ditunjukkan ibu dan keluarga almarhum Pelda Rama Wahyudi. Almarhum Rama Wahyudi merupakan sosok yang sangat peduli dengan keluarga. Tak henti-hentinya almarhum selalu bercerita bagaimana kondisi dirinya melakukan misi perdamaian di Kongo. Ini boleh dikatakan orang yang loyal, memahami secara karakteristik itu sangat familiar. Dalam artian, contoh kepada orang tuanya nggak pernah telepon, nggak pernah kabar, jangan telepon. Jangan susah, jangan apa, kalau butuh uang ngomong aja. Seperti itu, gimana kabar keluarga-keluarga yang di sini kan memang karena berjauhan antara Pemetan Siantar dengan Pekanbaru. Tak hanya keluarga, kesatuan dari Detasemen Peralatan 14 Pekanbaru sangat kehilangan atas gugurnya Pelda Anumerta Rama Wahyudi dalam misi perdamaian PBB di Kongo. Almarhum dikenal sangat berdedikasi dan disiplin dalam bekerja. Untuk mengenang almarhum, sebuah aula dibuat Detasemen Peralatan 14 Pekanbaru dan diberi nama Rama Wahyudi. Keagamaan, kemudian nanti ada satu tambahan kegiatan kemungkinan dari DMP. Kami ada satu bangunan di kantor, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, bangunan aula, yang mana kan bangunan tersebut, aula itu baru selesai, dan kami abadikan nama almarhum, jadi Aula Rama Wahyudi. Rama Wahyudi, salah satu personil TNI AD Detasemen 14 Pekanbaru, gugur saat menjalani misi perdamaian PBB di Kongo. Almarhum terpilih dan diberangkatkan sejak Desember 2019 lalu. Citra Indriani, Kompas TV Kampar Riau.